Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya sedang berada di sebuah nursery di daerah Tangerang, ya, yang merupakan salah satu anggota dari ASA Tangerang, teman-teman. Ya. Ini adalah kali pertama saya hadir di tempat ini dan saya lihat koleksiannya luar biasa nih, teman-teman, ya. Hampir seluruhnya yang ada di kebun ini, di kandang ini kelasnya rata-rata udah kelas koleksian, teman-teman. Jadi dalam kesempatan ini saya akan share dan sell, ya, untuk teman-teman bisa lihat sekaligus cuci mata. Barangkali nanti ada yang diminati juga boleh nih, teman-teman, nanti via WhatsApp yang akan saya cantumkan di episode ini, ya. Baiklah, teman-teman, kita mulai saja. Kita awali dari sini, ya. Sini ada Aglonema Astrid nih, teman-teman nih. Nah, ini Aglonema Astrid. Di mana Aglonema Astrid ini adalah Aglonema Greek Hybrid atau Indonesian Hybrid. Seperti yang sudah saya sering sampaikan, Aglonema Astrid ini memiliki tiga nama nih, teman-teman. Ya, Aglonema Astrid ini memiliki tiga nama, yaitu Astrid, Aditya, dan Audrey. Di mana penamaan itu berdasarkan siapa yang memberi nama. Ya, untuk Aglonema Astrid ini, ya, harganya kita kasih di harga di 3 juta nih, teman-teman, nego, ya. Untuk Astrid di harga 3 juta rupiah nego. Kemudian di sini kita ada Aglonema Lotus Delight, ya. Ini statusnya sudah induk nih, teman-teman. Besar, pohonnya sudah besar. Dia bawa anak 2. Jadi untuk Aglonema Lotus Delight ini dengan status induk anak 2 size besar di harga Rp2.500.000, teman-teman. Ya, silahkan buat yang berminat nanti bisa kontak via WhatsApp saya. Harga kalau mau nego-nego, oke. Kemudian di sini ada yang keren nih, teman-teman. Ya, yaitu Aglonema Lucia, ya, tapi di sini variannya adalah varian mutan nih, teman-teman nih. Ya. Merah dan kuning mendominasi nih, kuningnya full nih, hampir full. Warnanya bagus, jadi hijaunya udah mulai hilang. Aglonema Lucia ini kita kasih di harga Rp1.750.000. Lucia. Ya, bagus. Oke, banget buat koleksi, bagus nih, teman-teman. Kemudian lanjut kita ke Aglonema. Nah, ini nih. Aglonema yang punya Greek Hybrid juga nih, teman-teman, ya. Ini adalah Aglonema Molek. Size sudah cukup besar nih, teman-teman nih. Ya. Size sudah cukup besar. Ini adalah varian batik yang memiliki dominasi warna pink, ya. Untuk Molek ini dia punya nama lain yaitu Jasmine, ya, di mana nama Jasmine adalah diambil dari nama seorang kolektor, anak seorang kolektor, ya. Jasmine itu nama dari anak dari seorang kolektor. Waktu itu kolektornya adalah Pak Henry Biantoro, ya. Jadi disematkanlah ke Aglonema ini namanya Jasmine atau Molek.
Untuk seukuran harga jasmine ini, ya, kita kasih di harga 3.750.000 rupiah nih, teman-teman. 3.750.000. Nah, ini ada yang ekonomisnya nih untuk moleknya, teman-teman, ya. Nah, ini ada yang size-nya agak lebih kecil tapi variannya sama. Jenisnya sama, yaitu molek aka jasmine. Ya. Ini tampilannya juga sudah cukup roset, bagus, ya. Untuk harga, kita buka di harga 2.750.000. Ya. Silakan buat teman-teman yang ingin menambah koleksinya. Lanjut, di sini kita ada aglonema JT. Ya. Kita di sini ada aglonema JT 3000, teman-teman. Ya, ini juga termasuk jenis koleksi. Ya, ini cakep banget, bercaknya tuh khas. Bercaknya tuh unik untuk JT. Jadi untuk JT 3000 ini kita buka di harga 5.250.000, ya. Buat teman-teman yang berminat, silahkan. Aglonema JT 3000. Lanjut, di sebelahnya ada Big Mama nih, teman-teman. Ini warnanya udah oke banget nih, ya. Warnanya udah bagus, udah golden, ya. Big Mama ini salah satu tipe aglonema daun besar, ya. Jadi walaupun ini Thai hybrid, tapi ini udah masuk ke kelas koleksi. Untuk Big Mama ini kita buka di harga 800.000. Ya, 800.000 buat teman-teman yang berminat, silahkan. Nah, di samping sini ada yang luar biasa nih, teman-teman. Ya. Ada yang kenalin kah ini? Ini adalah aglonema Alicia, tapi yang varian mutan. Warna merahnya nih, waduh, kan main nih. Ya. Kenapa nih saya bilang mutan? Karena ini udah keluar dari pakemnya. Dia lebih terang, warnanya lebih merah. Kalau kita bandingkan, ini juga ada Alicia, ya. Ini juga ada Alicia, nanti sebentar saya bandingkan. Nah, kan beda nih. Ini juga Alicia nih. Ini juga Alicia. Jadi beda tuh, tampilannya beda. Bagaimana dengan harganya, ya? Untuk harga yang merah ini memang masih lumayan pedes nih, teman-teman. Nah, ini harganya di 7 juta nih, teman-teman nih, ya. Untuk Alicia mutan. Kemudian tadi yang untuk Alicia yang ini, ya, yang tidak mutan nih di harga 4.250.000. Jadi memang seperti pembukaan tadi, di sini nih memang aglonya sultan semua nih, teman-teman, ya. Kelas-kelas sultan semua, nanti akan kita review satu-satu nih. Lanjut, kita di sini ada jenis Widuri putih tulang merah nih, teman-teman, ya. Ini Widuri putih tulang merah, kita kasih harga di 2.500.000 rupiah aja nih, teman-teman. Di harga 2.500.000. Buat teman-teman yang berminat, coba silakan nih buat nambah koleksi. Ini barang jarang, ya. Ini jarang beredar, dan sekarang jenis Widuri putih tulang merah ini sedang diuber-uber nih, sedang diburu. Banyak sekali yang mencari Widuri putih tulang merah. Kemudian lanjut kita ke aglonema Ajeng. Ya, tampilannya roset, ya. Untuk Ajeng ini luar biasa, sehat, pohon sehat, tampilannya juga cakep. Jadi untuk aglonema Ajeng ini kita buka di harga 4 juta rupiah, teman-teman. Ya, silahkan, kalau mau nego-nego tipis masih boleh, ya. Lanjut kita ke aglonema. Nah, ini Astuti nih, teman-teman.
Aglonema astuti ya. Ini salah satu varian dari Grape Hybrid. Ya, varian Grape Hybrid. Untuk penamaan astuti sendiri ini diambil dari nama ibunya Bu Indri, istrinya Pak Greg ya. Jadi Astuti itu nama mertuanya Pak Greg lah begitu. Jadi untuk sebagai penghormatan kepada orang tua disematkanlah nama Astuti ini, ke jenis aglonema ini. Untuk aglonema Astuti ini ya, kita buka di harga Rp4.500.000 nih teman-teman. Ya, ini cukup terjangkau lah untuk jenis astuti di harga seperti ini. Kemudian lanjut kita ada Neo Juwita nih teman-teman. Ya, Neo Juwita juga ini super koleksi. Ya, nih Neo Juwita, cakep ya. Keren, daunnya udah banyak, roset, warnanya juga ya memang udah jadi gitu. Ya, untuk aglonema Neo Juwita ini kita buka di harga berapa ya biar pas gitu, enak. Kita buka di harga Neo Juwita ini di 13 juta teman-teman. Ya. Untuk aglonema Neo Juwita yang hasil silangan Pak Greg. Tadi ini sudah ya, ini tadi udah kita review untuk Alicia. Lanjut kita, ini ada Stella yang size-nya sudah besar sekali. Coba kita angkat. Gede banget nih Stellanya teman-teman. Ya. Gede, harganya kita kasih di harga Rp11.500.000 aja nih teman-teman. Ya, untuk Stella sebesar ini Rp11.500.000. Lanjut setelah Stella yang size besar, kita ada Paulina. Wah, ini dia. Nih, nah, mungkin banyak yang belum tahu Paulina itu namanya diambil dari apa gitu kan ya, untuk jenis yang Paulina ini. Jadi Paulina itu teman-teman ya, untuk Paulina yang ini nih, ini harganya adalah Rp1.750.000. daunnya udah banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 daun Paulina di harga Rp1.750.000. Lanjut kita ke varian yang mutasi lagi nih teman-teman nih. Ya, ini varian mutan nih. Yaitu aglonema Jatayu. Ya. Untuk aglonema Jatayu mutan ini warnanya waduh, mempesona banget ya, kuning merah gitu. Jatayu merupakan aglonema jenis Grape Hybrid juga nih teman-teman nih. Ya. Untuk harga Jatayu ini yang mutasi ya. Untuk Jatayu mutasi ini di harga Rp15,5 juta nih teman-teman. Ya, kita bisa lihat warnanya keren. Jadi sebenarnya ini adalah warna mutasi karena warna sebenarnya tidak seperti ini. Ya, warna sebenarnya itu nih kita ada Jatayu yang tidak mutasi. Nah ini Jatayu yang tidak mutasi. Ya, berbeda kan jauh dengan Jatayu yang bermutasi tadi tuh. Yang ini kuning merah, yang ini warnanya masih agak hijau. Namun ini pun termasuk ke dalam kelas koleksi. Untuk Jatayu yang ini ya, yang ini nih kita kasih harga di Rp3.750.000 nih teman-teman. Jadi memang liputan kali ini agak berbeda teman-teman ya. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, hampir tidak ada aglonema-aglonema yang
istilahnya itu menengah ke bawah, rata-rata menengah ke atas semua ini. Ya. Kita lanjut di sini ada Nancy. Ya, Nancy ya. Sebenarnya penamaan Nancy itu nggak pakai red ya. Nancy itu ya Nancy gitu. Nggak ada istilah red Nancy. Karena menurut katalog buku ya di Aglonema Indonesia dan lain-lain, Nancy itu ya cukup dengan Nancy saja. Tidak ada embel-embel rednya. Ya. Karena Nancy ini sendiri merupakan nama orang yang disematkan ke jenis aglonema ini nih teman-teman. Ya. Dan penulisannya pun bukan NANCY tapi NENSI biasa gitu loh. Biasa NENSI Nancy gitu. Jadi nggak ada tuh red-red gitu ya. Nama ini berasal disematkan dari nama istri seorang kolektor. Jadi seorang kolektor menamakan jenis aglonema ini Nancy, diambil dari nama istri beliau. Gitu. Jadi nggak ada istilah red, nggak ada juga penulisan yang NANCY. Tapi yang betul adalah NENSI, Nancy. Biasa aja Nancy. Ini rumpun 2 di 2.500.000 masih terjangkau ini. Kemudian kita lanjut di sini ada Francis Red. Ya, Francis Red. Francis Red juga merupakan salah satu tania apa hasil silangan Pak Greg ya. Yang memiliki pola batik merah. Francis Red disematkan ke nama ini disematkan oleh Pak Greg ya. Atas nama temannya. Jadi ini nama teman Pak Greg, sahabat lah ya. Sahabat kolektor juga, yaitu Om Franz. Ya, Om Franz kolektor dari Semarang. Tapi beliau sekarang sudah almarhum. Jadi nama Francis Red ini berasal dari nama Franz ya. Kolektor aglonema teman Pak Greg, yang Om Franz sendiri sekarang sudah almarhum. Dulu beliau domisilinya dari Semarang. Dari Om Franz itu maka disematkanlah aglonema ini menjadi Francis Red. Untuk harganya Francis Red ini yaitu di 1.850.000 nih teman-teman. Ya, buat yang berminat dipersilahkan. Kita lanjut lagi. Tadi setelah kita ada Astrid, ini juga kita ada Astrid lagi ya teman-teman. Nih tampilannya sehat, batiknya garang ya, batiknya tuh galak gitu ya. Untuk aglonema Astrid ini juga tadi seperti yang sudah bilang ada 3 nama di satu pohon, yaitu Astrid, Audrey, dan Aditya ya. Buat teman-teman yang berminat dengan aglonema Astrid ini, kita buka di harga Rp3.500.000 ya. Lanjut nih, kita ada aglonema Ajisaka Serat ya. Ajisaka Serat yang masih merupakan aglonema koleksian banget gitu loh ya. Untuk aglonema koleksi banget ya. Untuk aglonema Serat Ajisaka ini ya, ini kita buka di harga 11 juta teman-teman ya. Posisi daunnya udah banyak, 1, 2, 3, 4 udah muter ya, di harga 11 juta. Sebenarnya kalau kita ngomong mau cerita Ajisaka ini panjang nih teman-teman ya, panjang banget ceritanya untuk Ajisaka. Jadi nanti di lain waktu kita akan review masalah Ajisaka. Kemudian lanjut di sini ada Paulina lagi, teman-teman ya. Paulina.
di mana Paulina ini merupakan juga hasil dari silangan Pak Greg ya. Bagus, posisinya daun bagus, sehat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus. Ya, kita buka di harga Rp1.700.000 untuk Paulina. Ya. Lanjut kita ke aglonema Golden Love mutasi, teman-teman, ya. Golden Love mutasi yang rumpun 2 nih. Ya, warnanya bukan kuning lagi tapi udah ke apa ya? Ke pinkish gitu ya. Dan polos, ini keren banget ini buat koleksi, luar biasa. Cakep ya, teman-teman. Jadi untuk Golden Love mutasi rumpun 2 kita buka di harga Rp3.000.000, teman-teman. Silakan buat yang berminat. Kemudian kita di sini ada koleksi Stella lagi ya. Yang size daunnya ini udah besar banget. Ini gede nih, teman-teman. Tuh. Telapak tangan saya aja udah kalah besarnya. Ya. Untuk Stella size besar ini ya kita buka di harga berapa ya? 13 juta deh. Rp13.000.000, teman-teman. Kemudian lanjut ke sini, pasti ada yang tahu nih. Ini juga masih Greg hybrid ya, teman-teman. Ini adalah aglonema Fitri ya. Nah, nama Fitri ini sendiri ya. Nama Fitri ini sendiri di sematkan ada riwayatnya ya. Jadi waktu mau rilis pertama dulu ya, ini menjelang Idul Fitri, teman-teman. Jadi namanya disematkanlah menjadi aglonema Fitri karena rilisnya saat itu mendekati saat-saat Idul Fitri, maka menjadi aglonema Fitri ya. Kemudian lanjut kita ke aglonema, wah ini super keren, roset banget. Waduh, cakep banget nih, teman-teman. Tampilannya oke banget nih. Keren lah. Tangkai pendek ya, tangkai pendek, daun besar, bulat, oval, keker, kokoh. Mirip-mirip banget aglonema lokal deh, aglonema nya Indonesia hybrid gitu loh. Kaku, keker ya. Untuk Ayu Nindi ini di harga Rp4.000.000. Ya, di harga Rp4.000.000 nih, teman-teman. Kemudian kita lanjut nih, ada lagi yaitu aglonema Astrid nih, teman-teman nih. Ya, yang size yang ukuran apa? Jumlah daunnya lebih banyak, warnanya lebih bagus. Ya, ini kita kasih di harga Rp5.250.000 untuk aglonema Astrid ya. Astrid Audrey atau Aditya. Kita ke aglonema Asri Putih yang size-nya sudah besar banget nih, teman-teman nih. Ya. Size-nya ini udah gede-gede nih. Nih Asri Putih. Wah, udah gede banget nih, potnya juga udah pot berapa ini? Ya, pot 25 ini, teman-teman. Ya, ini udah keluar anak ya. Anak dan tunas. Size-nya luar biasa ini, gede banget. Ya, telapak tangan saya jadi kecil nih kalau ada di sini. Ya. Untuk harganya memang masih lumayan nih untuk Asri Putih yang besar ini, yaitu di harga Rp18.500.000. Nah, di samping yang putih juga ada yang asri yang tidak putih, artinya asri yang normal ya. Teman-teman nih, kalau kita mau bedain, ini asri yang putih ya, dan asri yang normal nih. Ini juga saya sudah besar nih, di harga Rp4.500.000 nih untuk asrinya, teman-teman. Saya sudah gede juga ya. Di harga Rp4.500.000. Yang mau nego-nego silahkan.
di samping asli yang biasa juga ada asli yang varian green. Ya, nih tuh yang varian green. Jadi kalau kita mau sandingkan sebentar, saya geser dulu ya. Saya geser dulu supaya enak kita compare-nya, kita bandingkannya ya. Yaitu di sini ada asri ya. Ini ada green asri di harga 1.500.000. Size-nya sudah besar. Kemudian ya, ini bandingnya. Perbandingannya. Ini juga asri yang biasa tadi yang di harga yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nanti tinggal lihat aja di layar. Dan yang ini saya hanya untuk membandingkan jenisnya saja, yang varian hijau, yang normal, dan yang putih. Ya. Itu, teman-teman. Jadi ini kita sekarang berada di sekumpulan meja asri nih, teman-teman ya. Di sekumpulan meja asri. Banyak nih varian-varian asri yang mewah-mewah. Yang harganya juga masih lumayan. Ya. Kemudian ini juga kita ada asri. Nah, ini red asri nih. Ini lebih pink dia, lebih pinkish. Wah, keren banget ini. Untuk asri ini kita buka di harga berapa ini? Di harga 5.500.000, teman-teman nih. Untuk asri varian green. Untuk asri varian pinkish. Ya, wah keren ini warnanya. Jadi berbeda ya dengan asri yang tadi saya sandingkan. Nih. Ya, warnanya beda tuh. Harga pun jadi ikut beda. Karena memang demikian ya. Kemudian kita di sini juga ada asri putih nih, asri putih lagi nih, teman-teman. Ini size-nya udah gede nih ya. Size-nya besar. Gede banget size-nya. Untuk asri putih sebesar ini harganya 11 juta rupiah, teman-teman. Ya. Dan yang merah ini ya, tadi harganya adalah di 5.500. Lanjut. Wah, ini ada yang gede lagi nih, teman-teman. Ya. Ada yang gede lagi. Harganya mantap juga ini ya. Luar biasa. Sosoknya udah besar. Wah, ada roset banget. Ya, roset untuk asri putih. Sebesar ini adalah di harga 18.500.000, teman-teman. Ya. Nah, kemudian ini ada Marsha Anjani. Ya, ada Marsha Anjani. Cuma untuk Marsha Anjani yang ini masih dalam tahap perbanyakan ya. Masih dalam tahap perbanyakan. Ini yang di sell tuh yang ini nih, teman-teman nih. Ya, yang Marsha Anjani yang ini nih yang di sell di harga 16 juta. Ya, di harga 16 juta rupiah untuk Marsha Anjani. Lanjut di sini kita ada asri yang luar biasa mewah. Bukan asri, tapi Marsha Anjani. Red super red Marsha Anjani tuh. Ya, sama-sama Marsha Anjani tapi beda warna. Ya, beda warna nih, teman-teman. Untuk Marsha Anjani ini memang harganya masih fantastis, yaitu di 35 juta rupiah, teman-teman. Marsha Anjani merah. Tadi kita sudah lihat asri ya. Ini ada asri putih yang cukup ekonomis. Ini asri putih yang cukup ekonomis nih di harga 7 juta rupiah nih, teman-teman. Jadi kita kalau bicara asri itu seedling Thai hybrid yang datang ke Indonesia dalam bentuk seedling ya. Dalam bentuk seedling artinya tidak diperbanyak oleh Thailand.
Jadi pada saat datang ke Indonesia saat itu masih berupa biji, bukan berupa biji, sudah berupa pohon tapi masih nempel di biji gitu loh. Nah, kedatangan Asri ini bersamaan dengan datangnya Kanaya dan tidak lama kemudian dengan Maheswara. Ya. Lanjut kita ke sini nih teman-teman nih. Ini ada sekumpulan Golden Hop. Ya, untuk Golden Hop size-nya besar, ya. Lumayan gede, 5 daun. Ini di harga 4 juta rupiah, ya. Jadi udah nggak sampai 1 juta per daun nih, teman-teman. Ya. Kemudian ini ada yang hasil tanian nih, rumpun 2 nih. Size-nya juga lebih kecil ya. Size-nya lebih kecil tentunya. Jadi untuk Golden Hop tanian rumpun 2 ini ya, kita buka di harga, jumlah daunnya banyak nih, di harga 7 juta nih, teman-teman. Ya. Ini daunnya udah mulai banyak nih, tinggal lanjut ngerawat aja nih. Di harga 7 juta rupiah. Kemudian ini ada yang masih bawa daun pancing nih, hasil dari tanian. Nah, yang ini kita buka di harga 5 juta aja, teman-teman. Ya, jadi udah nggak sampai 1 juta sedaun. Ya, ini di harga 5 juta rupiah. Untuk yang size tanian rumpun 2 nih ada 2 ya. Ada 2 itunya apanya pilihannya nih. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama tadi di harga 7 juta. Ini sama aja nih, teman-teman ya. Ini harganya juga 7 juta, silahkan pilih saja. Kemudian lanjut di sini ada yang sudah mulai roset nih, teman-teman. Ya, size-nya sedang ya, enggak kecil tapi juga enggak terlalu besar ya, sedang. Size-nya itu sedang-sedang saja. Sama ini kita buka di harga di berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 di 5.500, teman-teman. Silahkan buat yang berminat bisa kontak via WA yang sudah saya sematkan ya. Kemudian ini ada yang daun banyak, teman-teman. Wah, daunnya udah banyak nih. Udah oke banget. Ya. Ini udah oke, udah 1 2 3 4 5 6 7 8 10 daun, teman-teman. Ya. Untuk 10 daun ini di harga 8 juta rupiah. Ya. Silakan buat teman-teman yang berminat untuk menambah koleksi. Ya. Sebenarnya di sini ada nih untuk Golden Hop yang statusnya sudah induk ya, sudah induk gitu. Cuma memang ini untuk masuk ke dalam program perbanyakan ya, untuk masuk ke dalam program perbanyakan. Jadi ini belum disel untuk yang besar-besar seperti ini. Nah, kemudian kita beralih ke Kanaya nih, teman-teman nih. Size-nya luar biasa besar. Gede, roset, cakep, sehat ya. Untuk Kanaya jumlah daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ini bisa 14 ya. 15 daunan nih teman-teman nih. Untuk Kanaya ini, ya, inilah yang tadi saya bilang. Kanaya ini masuk ke Indonesia dalam bentuk seedling, biji ya. Jadi, karena dalam bentuk seedling, Thailand sendiri sebagai negara asalnya tidak diperbanyak di sana. Ya, jadi yang diperbanyak di Indonesia dulu gitu. Nah, ini untuk Kanaya kita buka di harga 4.750.000. Ya, silakan buat teman-teman yang berminat. Lanjut teman-teman, kita ke area sini ya. Nah, ini ada yang istimewa nih, super istimewa nih. Ini adalah wulandari ya, varian orange ya. Wulandari orange. Nih, ini juga orange ya. Ini adalah mutasi dari wulandari yang biasa kita temui. Jadi untuk wulandari ini memang bermutasi nih, teman-teman. Ya. Untuk wulandari orange. Nah, ini mutasi dari wulandari biasa.
kita bandingkan. Nah, ini wulandari yang biasa nih, teman-teman. Ya. Ini wulandari yang biasa dan yang di belakangnya ini adalah wulandari orange ya. Karena ini mutasi, tentu harganya pun bisa dibilang berbeda jauh sekali ya, teman-teman, dengan harga widuri apa dengan wulandari yang merah ini. Jadi untuk aglonema wulandari orange yang sudah besar ini dan roset ini ya, ini harganya adalah di 5.500.000, teman-teman. Ya, di 5.500.000. Wah, ini daunnya juga udah banyak, pohon sehat. Cuma memang ada sedikit defect di daun, satu daun ini nih ya. Ini cacat bawaan lahir. Itu aja, selebihnya oke banget. Performnya juga roset gitu ya. Daun besar. Ya, setapak tangan saya lebih di 5.500. Kemudian lanjut kita di sini ada Stella lagi, teman-teman ya. Ini Stella juga udah besar ya, anakan samping, jumlah daun 1 2 3 4 5 6. Ini di harga 6 juta rupiah, teman-teman. 6 juta rupiah untuk Stella. Kemudian ini ada Stella lagi ya. Ya, yang size-nya berbeda, tadi 6 daun, yang ini di harga 5 juta rupiah untuk Stella. Ini ada yang ekonomi, Stellanya 4 daun ya. Untuk Stella 4 daun ini di harga 4 juta rupiah ya. Kemudian lanjut kita ke aglonema Roro Mendut. Ini Greg Hibrid nih, teman-teman. Kita taruh bawah deh. Ini berat banget soalnya apa? Besar pohonnya ya. Ini adalah Roro Mendut induk ya. Induk nih anaknya udah banyak lah. Waduh. Anaknya 3, teman-teman nih. Ya, anaknya tuh ada 3, 1 2 3. Roro Mendut yang size besar ini di harga 4.500.000 rupiah saja. Roro Mendut ya. Lanjut di sini juga ada Roro Mendut yang single ya, teman-teman. Tapi saat apa posturnya juga udah besar. Size-nya juga udah besar ini. Udah gede Roro Mendutnya. Jadi untuk Roro Mendut yang ini ya, harganya adalah di 3.250.000 nih untuk Roro Mendut. Yang induk anak 3 di 4.500. Kita lanjut nih, teman-teman, di sini ada aglonema 9 ya. Aglonema 9 ini memang jarang sekali beredar ya. Untuk aglonema 9 ini bentuk daunnya oval ya. Dia Thai hybrid ya. Ini termasuk dalam kelas koleksi. Untuk aglonema 9 ini kita buka di harga 1.750.000. Kemudian lanjut ke aglonema Gold Star. Ya, ini waktu beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman yang cari nih. Ini kebetulan ada untuk aglonema Gold Star ya. Ya, posisinya seperti ini. Jumlah daun 1 2 3 4 5 6 7 8. Statusnya lumayan gede, posisinya lumayan besar. Untuk aglonema Gold Star itu kita kasih di harga 1.850.000, teman-teman ya. Kemudian kita ke sini ada Rosa ya. Rosa yang size-nya sudah gede. Gede banget ya, jumbo. Ini sampai nggak muat di layar saya nih. Ya. Gede banget untuk rosanya. Ya, kalau saya bandingkan dengan telapak tangan saya. Wah, ini mungkin bisa dua telapak tangan untuk rosa. Rosa ini adalah jenis aglonema yang memiliki varian batik juga ya. Jadi mirip-mirip dengan Indonesia hybrid ya. Untuk rosa yang besar seperti ini nih,
ya yang gede seperti ini. Ini tangan saya nggak muat nih udah, karena terlalu besar jadi nggak muat di layar. Rosa sebesar ini kita buka di harga Rp2.650.000. Nih posisinya tuh supaya lebih besar. Gede ya. Jumbo. Lanjut di sini kita ada Grek hybrid lagi yang jarang beredar juga, yaitu Ratu Koneng. Ratu Koneng yang merupakan varian Grek hybrid. Ya. Kenapa dinamakan Ratu Koneng? Karena diambil dari warnanya agak kuning-kuning begitu. Ini posisinya, ini untuk koleksian oke nih, si Ratu Koneng. Ya. Nih kita ambil bagian penuhnya, bagian utuhnya. Untuk Ratu Koneng ini ya, kita buka di harga Rp4.500.000 teman-teman. Untuk aglonema Ratu Koneng. Lanjut, di sini kita ada aglonema keren nih ya, sepintas seperti red borju tapi bukan ya. Daunnya lebih bulat dan merahnya lebih solid gitu. Ya, ini tipe aglonema daun besar juga. Jadi untuk aglonema ini namanya adalah red sombat. Ini harganya masih oke nih, di harga Rp3.750.000. Lanjut ke sebelahnya, kita kembali ke varian Grek hybrid, yaitu Tiara Putih, yang size-nya udah cukup besar nih, teman-teman nih. Gede banget nih. Ya. Besar banget untuk varian Tiara Putih. Ya, ini adalah mutasi dari Tiara yang biasa kita temui ya, yang merah-merah gitu. Nah ini varian mutannya. Jadi ini adalah Tiara Putih. Kita kasih di harga berapa ya? Di harga Rp1.850.000 nih teman-teman. Ini saya sudah besar, ini terjangkau loh. Ya, di Rp1.850.000. Lanjut di sini ada aglonema Aladdin ya. Warnanya udah jadi, udah cakep, udah oke. Size juga besar. Dia indukan, bawa anak satu. Ya, bawa anak satu. Warnanya kinyis-kinyis, pinkish ya. Kita kasih di harga untuk Aladdin induk warna bagus ini di harga Rp1.500.000. Ya. Nih untuk aglonema Aladdin. Lanjut di sebelahnya ini ada aglonema Tiara mutiara teman-teman. Ini udah gede ya. Ini rumpun. Rumpun besar. Rumpun 3. Tiara. Jadi rumpunnya juga udah besar. Nih gede. Rumpunnya ada 3 rumpun besar semua ya. Tiga-tiganya mungkin sudah calon induk. Untuk aglonema mutiara rumpun 3 ini di harga Rp2.500.000. Wah, cakep ini. Keren banget nih. Ya, untuk mutiara, saya ngangkatnya berat. Jadi nggak bisa lama-lama ngangkatnya berat, potnya gede. Di harga Rp2.500.000. Kemudian ini ada aglonema yang jarang beredar nih, yaitu Sweet Magenta. Dia warnanya oke nih, warnanya pinkish-pinkish gitu. Jadi uniknya itu awal daunnya agak hijau, ya. Tapi lama-kelamaan dia berubah menjadi pinkish seperti ini nih. Ya, dengan tulang daun yang berwarna merah. Untuk aglonema Sweet Magenta. Sweet Magenta di harga Rp1.350.000. Di sini size-nya memang udah di gede-gede ya. Size-nya udah cukup-cukup besar. Kemudian kita lanjut ke mana dulu?
sebelum ke sebelah sana, ini kita punya aglonema yang wah mewah banget ini. Ya. Mewah banget ini, belum ada nama nih, teman-teman. Ini belum ada nama aglonema ini. Ya. Saya mau angkat berat dan besar. Keren banget. Ini di harga 5 juta rupiah. Masih NN, belum ada nama. Kemudian lanjut kita ke setelah apa tadi? Sweet magenta. Ya, ini kan sweet magenta. Kita lanjut lagi nih. Ya, ini aglonema yang wah, ini mah keren banget ini. Ini benar-benar keren nih pohon. Jadi bentuk daunnya bulat, melenuk ke bawah. Warnanya juga oke. Ya. Ini adalah paramita, aglonema paramita mutasi. Size daunnya juga gede, dua telapak tangan kalau bisa. Ini satu tangan saya segini nih. Ya, tuh. Jadi besar sekali pohonnya. Gede banget. Mewah ini pohon, mewah. Ini paramita mutasi nih, teman-teman. Ya, jadi paramita mutasi. Untuk harga memang masih terbilang wah. Masih terbilang pedas, tapi ya wajar karena tampilannya yang luar biasa. Untuk paramita mutasi ini di harga 17 juta, teman-teman. Lanjut kita ke mana lagi nih? Oh, ke sini nih. Nah, selama ini yang kalau ngelihat kan kita kecil-kecil nih, versi kecil. Nah, sekarang ini versi besarnya nih seperti ini, teman-teman. Ya. Versi besarnya seperti ini, yaitu aglonema sakuntala. Kita lihat bawahnya. Ya. Nah, tuh. Masih single tapi daunnya sudah banyak. Warnanya perpaduan warna merah, kuning dan hijaunya apa? Teratur gitu. Ya, jadi untuk aglonema sakuntala ini di harga Rp1.250.000. Kemudian lanjut kita ke aglonema cicalet, ya. Cicalet ini juga posisinya udah besar. Untuk cicalet ini ya keren, ini untuk cicaletnya dari daun kecil masih utuh tuh ya, teman-teman. Cicalet, untuk cicalet harganya kita kasih di harga berapa ya untuk cicalet ini? Cicalet di 1 juta aja nih, teman-teman nih. Ya. Untuk cicalet di harga 1 juta. Lanjut di sana kita punya Widuri Golden. Wah. Mewah ini widurinya, teman-teman. Full golden. Dan size pun besar. Ya, size-nya gede. Size besar banget. Jadi untuk Widuri Golden ini sifatnya adalah mutasi. Untuk Widuri Golden, ya, ini kalau saya bilang sih ini udah mutasi nih, teman-teman nih. Ya, sudah bermutasi. Untuk Widuri ini karena warnanya udah wah, udah keren banget nih untuk Widuri ini. Ini Widuri ini di harga Rp1.200.000, teman-teman. Ya, Widuri Golden. Lanjut di sana ada Francesca. Ini sebenarnya hibrid yang udah cukup lama ya. Hibrid ini juga gede banget, nggak muat di layar. Ya. Nggak muat di layar, saya taruh aja. Ya, ini perbandingannya gini deh, tuh tangan saya aja udah setengah daun. Artinya pohonnya besar banget. Ya. Artinya pohonnya besar, perpaduan warnanya oke, cakep, keren. Aglonema Francesca. Untuk aglonema Francesca, ya, ini harganya di Rp2.200.000.
Ini size-nya benar-benar super jumbo ini. Ya, gede banget. Size-nya besar. Kebetulan nama Francesca ini saya yang menyematkan. Kita lanjut ke sini, nih ada Starbucks ya. Cochin Starbucks alias Mona Lisa. Jadi memang aglo nih rata-rata ya apa aglonya jumbo-jumbo nih teman-teman nih. Perawatannya maksimal nih semua di sini. Jadi untuk aglonema Starbucks alias Mona Lisa ini. Jadi Mona Lisa itu nama di Indonesia, nama di Thailandnya adalah Cochin Starbucks. Ya. Untuk harganya di Cochin Starbucks ini adalah Rp3.500.000. Kita lanjut ke Mahaseti yang sudah mulai mengarah kepada Mahadewi. Wah, warnanya full mutan nih. Ya, jumlah daun juga banyak. Keren banget ya teman-teman ya. Untuk Mahadewi mutasi yang sudah mulai jadi apa? Untuk Mahaseti mutasi yang sudah mau jadi Mahadewi. Ini harga di Rp1.750.000. Kemudian lanjut di sana kita ada Romantic Love. Ini juga warnanya istimewa nih. Ya. Warnanya istimewa. Hijaunya tuh udah nyaris hilang, hanya ada di satu daun. Ini termasuk mutasi juga nih, teman-teman nih. Ya. Untuk Romantic Love mutasi ini di harga Rp8.500.000. Romantic Love mutasi adalah salah satu silangan pagrek. Lanjut kita di sini ada Mahameru. Nah, ini juga apa size-nya udah gede, udah besar nih, teman-teman, untuk Mahameru. Ya. Keren, udah roset. Udah besar. Nih. Untuk Mahameru ini di harga Rp950.000. Silakan buat teman-teman mungkin yang berminat ya. Kita nego-nego via WhatsApp. Lanjut. Nah, ini juga ada Mahaseti yang perlahan-lahan berangsur-angsur mulai menuju ke arah Mahadewi ya. Warnanya cakep. Sosoknya besar, daunnya lebih oval dari biasanya. Ya. Jadi ini harganya adalah di Rp1.600.000, teman-teman. Lanjut di sana ada Sartika. Ya. Sartika ini adalah salah satu varian Grek hybrid. Ya, varian Grek hybrid. Ya. Pohonnya gede banget. Gede, bukan gede lagi, tinggi, gede. Wah, luar biasa ini. Ya, warna juga dapet. Warna juga oke. Untuk aglonema Sartika. Ya, untuk aglonema Sartika sebesar ini nih, mungkin udah lebih hampir mendekati usianya nih, udah hampir mendekati 2 tahun ini. Ya. Jadi untuk aglonema Sartika sebesar ini nih, teman-teman nih, ya, tadi kalau kita taruh nggak kelihatan gede, tapi kalau kita angkat, wah gede banget ya. Ini di harga Rp2.000.000 nih teman-teman ya. Kemudian di sana ada sari ayu yang aduh, sini nggak ada pohon yang kecil lah ya, gede-gede semua ya. Tuh akarnya juga udah pada keluar ya dari atas. Untuk aglonema sari ayu yang sudah sebesar ini dibanderol di harga Rp1.800.000. Ya, warnanya juga benernya oke banget ini. Lanjut kita ke Hot Lady varian putih nih. Saya sudah gede ya. Saya sudah besar nih. Ini mah udah mau masuk sebentar lagi udah pada beranak ini. Ya, Hot Lady varian putih. Nah, ini kita buka di harga Rp4.000.000 nih, teman-teman.
untuk hot lady putih sebesar ini. Ini juga varian ini ya, varian mutasi, karena kan biasanya hot lady itu warnanya merah. Ya, untuk hot lady varian putih di harga 4 juta. Lanjut di sini kita punya Angela. Angela yang size-nya gede banget. Besar kali. Ya, tuh. Wah, gede banget ini Angela-nya, teman-teman. Ya, untuk Angela ini drag hybrid juga ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau ngomong Angela, sebenarnya dia varian drag hybrid yang pakai nama Angel itu ada 3. Pertama Angela, ya. Kemudian Angelina dan Angel. Nah, untuk yang varian Angel-nya ini sudah punah. Istilah yang tepat, punah. Jadi tinggal Angela ini dan Angelina. Angel-nya punah. Itulah dulunya tuh ada 3 versi Angel-nya Greg Hybrid. Nah, untuk Angela yang sebesar ini harganya adalah Rp2.500.000, teman-teman. Ya. Lanjut di sini kita ada sexy bag. Sexy bag yang oke banget, roset muter keren besar gitu ya. Untuk sexy bag sebaik ini, sebagus ini, secantik ini harganya Rp2.100.000 nih, teman-teman. Ya. Sexy bag. Kenapa dibilang sexy bag? Karena belakang daunnya lebih seksi. Tuh. Ya, dia memiliki punggung daun yang seksi, makanya diberikan nama sexy bag. Lanjut di sana kita masih bicara sexy bag. Ini ada yang mutan nih, sexy bag mutan. Yang apa? Yang lebih polos warnanya, lebih kuning lagi. Lebih keren lagi, lebih cakep lagi. Ini di harga 3 juta nih, teman-teman, untuk sexy bag mutan. Ya. Kemudian kita lanjut ke, nah, ini ada hybrid yang belum ada nama nih, teman-teman ya. Ini merahnya luar biasa nih. Ini belum ada nama juga nih, buat teman-teman yang mau beli boleh nih kasih nama nih. Ini merahnya sampai mengkilat gitu, saking merahnya. Nah, ini di harga Rp850.000. Ya, untuk aglonema noname belum ada nama. Kemudian kita di sana ada apa ya? Di sini ada angel wing, saya nggak bisa angkat karena potnya nih pot 30. Udah pasti besar, udah pasti gede, udah pasti berat. Ya. Ini angel wing induk ya, statusnya induk di harga Rp3.500.000. Kemudian setelah itu lanjut kita ke aglonema moonlight, teman-teman. Moonlightnya jumbo banget. Moonlightnya gede banget ini. Super jumbo nih. Nggak muat nih di layar, hampir nggak muat. Wah, keren banget ini moonlight. Moonlight itu evergreen lah. Ya, sepanjang masa. Karena dia berbentuk, biasanya yang aglonema-aglonema berdaun bulat seperti ini, penggemarnya nggak pernah surut nih, ya. Jadi kalau saya mau bandingkan dengan tangan saya itu kelihatan kecil banget jadinya, ya. Ini untuk moonlight sebesar ini nih, ya. Ini dan warnanya juga oke banget nih. Ini di harga Rp1.250.000 nih, teman-teman. Ini keren banget nih. Demikian teman-teman, ya, hasil review kita. Ya, banyak sudah kita melihat jenis-jenis aglonema yang mewah-mewah, yang branded-branded, yang super-super ya. Semoga ini menambah wawasan kita semua dalam beraglonema. Jika teman-teman ada yang berminat, boleh silakan langsung kontak ke nomor WhatsApp yang sudah saya sematkan. Dan ini adalah bagian pertama dari bagian-bagian berikutnya yang saya akan usahakan tetap menyajikan aglonema-aglonema berkualitas ya. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita kembali lagi
di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.